Sementara itu, Saudara, Samsat Kota Banda Aceh mewajibkan setiap wajib pajak yang mengurus administrasi pajak kendaraan bermotor untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Banda Aceh. Mendukung pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan Samsat Kota Banda Aceh, setiap wajib pajak kendaraan bermotor diwajibkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan diukur suhu tubuh bila ingin mendapatkan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, manajemen Samsat Banda Aceh juga mengatur jarak duduk antar wajib pajak, serta membatasi jumlah pengantri yang berada di dalam ruangan dengan membuatkan tempat tunggu di luar ruangan agar aturan protokol kesehatan berjalan baik di layanan publik. Bila ada wajib pajak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, akan ditolak pelayanannya oleh pihak Samsat Kota Banda Aceh. Kita atur jarak, jarak tempat duduk, jarak tempat berdiri, kita atur semua posisinya. Nah, begitu juga kita adakan juga Pak di luar, kita adakan tempat untuk menunggu. Jadi wajib pajak itu tidak seluruhnya berkerumun ke dalam. Sementara itu, fasilitas dan sosialisasi aturan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 juga digencarkan untuk mengingatkan masyarakat dan wajib pajak kendaraan bermotor untuk selalu patuh, sehingga dapat merubah perilaku taat protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.